kekuatan bermaksud itu berkonstitusi sama negara, yang maksudnya bahwa demokrasi ini bersifat substansi material dan bersifat substansi keputusan. Sebagaimana itu harapan saya menjadi pemerintahan yang baik agar kebebasan ini diserahkan kepada masyarakat, artinya jangan ada intervensi. Semoga pemerintahan ini bisa menjadi pemerintahan yang baik atau good government untuk menjadi pemerintahan yang berdaulat. Itulah disebut dengan sebagai kebebasan berdemokrasi. Sebagai gambaran saya atau simbol dari saya atau disebut dengan yel-yel bahwa masyarakat Indonesia untuk perubahan akhlak menuju ke TPS coblos nomor 2 2019 Presiden Prabowo Sandiaga Uno, dan juga kesempatan pada debat pilpres beberapa hari yang lalu bahwa Siegi membentuk aliansi agar dikembalikan kepada citra bangsa, hukum perlu tegas, dan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 bahwa kedudukan masyarakat sama di mata hukum. Dan sekali saya mengharapkan kepada masyarakat untuk harus berpikir cerdas. Salam lima jari. Nomor 2 presidenku Prabowo Sandi, dan tidak ketinggalan Dapil 4 nomor 5 Abdul Aziz, jangan disia-siakan.